Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 'abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, ikhwati wa akhawati fil Islam, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil wal kurama, para masyayikh, para habaib, para ulama, utamanya Al-Habib Jindan yang baru menyampaikan nasihat kepada kita. Mata'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi wa afadu alayna min barakati da'awati. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan seluruh keluarga dalam dzurriyah dari Sahibul Haul almarhum wal maghfurlah Hadratul Syekh Kiai Zaini, baik putra, menantu, cucu, semuanya semoga senantiasa barokah, manfaat, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Para kiai, para santri hadirin rahimakumullah, saya sedikit perlu menyampaikan tentang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ini perlu kami kupas, saya oncei, karena ada dulu ada postingan dari entah siapa yang ngomong, katanya pokok takut Allah yaitu ulama. Mau kambing-kambing, ayam-ayam, anjing-anjing, asalkan takut Allah itu namanya ulama. Ayat itu enggak seperti itu. Innama itu hasr, hanya. Terus kalau hasr itu pakai innama, mahsurnya itu lafad yang paling akhir. Ana ustad, saya ustad. Kalau ditambah innama, innama ana ustad, maka terjemahnya saya hanya seorang ustad, bukan pengusaha, bukan rois, bukan apa-apa. Kalau ditambah lagi kalimat, maka mahsurnya yang akhir lagi. Innama ana ustad fi muassasati Nuril Jadid, maka terjemahnya saya ini menjadi ustad hanya di lembaga Nurul Jadid. Kalau ditambah kalimat lagi, maka mahsur alehnya ya yang paling akhir lagi. Innama ana ustad fi muassasati Nurul Jadid sana alfain. Saya menjadi ustad di lembaga Nurul Jadid hanya pada tahun 2000. Tambah lagi kalimat, ya mahsurnya yang paling akhir lagi, itu innama. Maka dari innama yakhshallah min ibadihil ulama. Fulan, ibad itu jamak dari abid. Abid itu isim fa'il dari ibadah. Ini ibadah, ini orang ibadah, ini abid, ini abid, ini abid, ini abid.
Ada sekian barang orang, banyak orang ini abid semua, ibad. Orang yang abid beribadah ini, siapakah di antara mereka yang benar-benar khosyah kepada Allah? Karena bisa jadi zohiron ibadah, tapi sebetulnya ya modus saja, main-main. Belum tentu benar-benar ibadah. Dari mereka-mereka yang abid, sekian banyak ini, siapa yang benar-benar ibadah? Siapa yang benar-benar khosyah? Siapa yang benar-benar takwa? Hanya mereka yang berilmu. Kalau ayat itu seperti itu, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Di antara orang-orang yang beribadah kepada Allah ini, yang benar-benar khosyah kepada Allah hanya para ulama. Kalau bukan ulama, enggak punya ilmu, mungkin dohiruha khosyah, mungkin dohirnya ibadah, tapi belum tentu jadi ibadah. Jadi ayat itu menekankan pentingnya tentang ilmu. Orang yang dohirnya ibadah pun belum tentu jadi benar-benar ibadah. Orang yang dohirnya khosyah pun belum tentu benar-benar menjadi khosyah. Kecuali kalau orang itu ulama, memang benar-benar punya ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu penting banget. Likulli shay'in imad wa imadu hadzal din al-ilm. Itu di Ihya kalimat itu. Segala sesuatu kalau pengin kokoh tegak harus ditopang dengan tiang-tiang begini. Nah, tiang yang menopang tegak kokohnya agama itu ya ilmu. Tanpa ilmu bubar sudah. Kalau di Probolinggo ini enggak ada ulama, lalu kebanjiran aliran liberal masuk sini, kebanjiran aliran Wahabi masuk sini, kebanjiran aliran Syiah masuk sini, orang awam ini bingung, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang tidak sesuai. Enggak ada yang bisa menjelaskan. Bubar sudah. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Karena enggak ada ulama yang mampu berhujjah lalu memberi bayan, memberi penjelasan yang sebenarnya. Tanpa ilmu agama bubar. Apalagi nyun sewu non glenon. Pastor-pastor itu diwisuda menjadi pastor mimpin gereja. Kalau gereja tingkat kabupaten, alal akol minimal mereka master. Kalau sampai tingkat provinsi, gereja yang mereka pimpin itu doktor. Kalau sudah senegara begini, katedral. Itu di atasnya lagi, mungkin profesor. Dan yang namanya doktor, itu harus difatikan, mengkaji tentang filsafat tentang ketuhanan, teologi. Mateng banget mereka ilmu kalamnya, alam mereka. Mateng banget teologi mereka. Mateng banget logika mereka, mantek mereka. Kalau kita Islam, rata-rata ustadznya, mudinnya, imam musola, imam masjid, hanya nyon sewu, tamat sanawiyah, tamat aliyah, yang ngertilah sulam, ngertilah. Tapi hujahnya lemah. Kalau suatu saat diundang dialog antar agama, perbandingan agama, dan perwakilan dari Islam itu, mati kutu di situ. Ditonton jutaan umat, bisa-bisa ribuan umat murtad, enggak percaya tentang kebenaran Islam karena kalah berhujjah di situ. Likulli shay'in imad wa imadu hadzal din ala ilm. Segala sesuatu supaya kokoh harus ditopang dengan cagak tiang.
cagak tiang yang menopang kokohnya agama itu ilmu. Kita aja nyun sewu, andai enggak ada peran dari Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki menjelaskan tentang dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal saat itu diserang oleh Abdul Aziz bin Baz. Sekarang diserang oleh Utsaimin, Nasiruddin Albani, Syekh Mukbil dan yang lain-lain. Terus kita enggak dibantu oleh Sayyid Maliki menjelaskan dalil. Mati kutu kita. Perkara sampai sekarang akidah kita tetap kokoh tegak Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita tahu dalil. Nah, yang memberitahu dalil itulah ulama Sayyid Maliki itu. Andai enggak ada beliau, bubar kira-kira sudah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmu penting banget. Dengan ilmu sesuatu yang kelihatannya khosyah benar-benar jadi khosyah. Dengan ilmu sesuatu yang kelihatannya ibadah benar-benar jadi ibadah. Tanpa ilmu sesuatu yang kelihatannya khosyah ibadah belum tentu jadi khosyah jadi ibadah. Ilmu apapun termasuk satu ilmu tauhid. Ilmu tauhid enggak mapan. Dia bisa-bisa ya kok terjebak dalam tajsim mujassima, terjebak dalam musabbihat tasbih. Yakin benar karena memahami ayat-ayat mutasabihat, memahami hadis-hadis mutasabihat. Lalu dia yakin benar Allah punya tangan benar. Dia yakin benar Allah punya mata, punya alis barang. Punya hidung, punya kuping. Pokoknya apa yang ada dalam dalil itu udah ditangkap letterlek apa adanya. Padahal dalam hadis Bukhari itu dengan bahasa majas kalau ala kita. Allah itu bilang kepada anak Adam, ya benar Adam, ana ja'i falam tut'imni. Qala ibnu Adam, ya Rab, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Belum. Ya benar Adam, ana marid. Ana marid. Falam ta'udni. Faqala, ya Rab, kaifa a'uduka wa anta rabbul. Nah itu kalau dimaknai literal kan konyol banget. Wahai anak Adam, aku loro, lapo kon gak nyambangi. Gusti Allah loro. Literalnya begitu. Wahai anak Adam, saya lapar. Kenapa kau gak memberi makan aku? Saya haus. Kenapa kau gak memberi minum aku? Nah, aliran musabbihat, mujassimat, itu make ayat-ayat mutasabihat lalu ditafsir ala mereka, dipahami ala mereka. Orang atau golongan yang enggak mapan tauhidnya, enggak mapan tanzihnya kepada Allah, enggak mapan benar-benar mensucikan Allah, jangan sampai serambut pun Allah dianggap sama dengan makhluknya. Karena memang harus begitu. Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kamitslihi syai. Orang yang anggap Allah benar-benar punya wajah, punya mata, lalu bayang nih motone gede. Dia tahajud kayak apapun. Wirid malam kayak apa, munajat sampai nangis. Itu bukan ibadah. Itu nyembah berhala. Itu kemusyrikan. Yang dia sujudi setiap hari itu bukan Allah. Yang dia sembah itu bukan Allah. Dia yang menyembah bayangan tentang Allah. Menyembah khayalat tentang Allah. Dan bayangan tentang Allah itu bukan Allah. Fa'taqid anna kullama khatara bibalika anillah falaisallahu fallahu laisa bidzalik. Yakinlah bayangan apapun yang terlintas dalam hatimu tentang Allah,
maka pastikan Allah enggak seperti itu. Orang rajin ibadah, fikihnya benar, semuanya benar. Hanya dia kurang satu ilmu. Ilmu tauhid. Itu tidak jadi menyembah Allah. Tapi menyembah bayangan tentang Allah. Makanya penting sekali terus ngaji, ngaji, dan ngaji. Dan pondok pesantren tentu termasuk sini. Monggo jadi ST, sarjana teknik. Monggo jadi SE, sarjana ekonomi. Monggo jadi, apa sini yang ada? SP, wonten mboten? Sarjana pertanian. Monggo jadi apapun, jadi SH. Tapi tetap jangan tinggalkan misi utama, paling utama pondok. Yakni liyatafaqahu fitin. Tauhidnya seluruh alumni paham tenanan. Fikih mulai toharoh sampai manasik paham tenanan. Muamalah supaya enggak yakok firiba harus paham beneran. Dan seterusnya. Ilmu. Tanpa ilmu bisa-bisa kelihatan ibadah, kelihatan khosyah, tapi ternyata bukan ibadah, bukan khosyah. Misalnya ilmu tajwid. Ibadah top. Rajin tahajud. Tapi enggak ngaji tajwid. Enggak ngaji tentang makhraj. Waladlulin. Dia belajar dari tulisan Latin. Siratal ladzina amanu. Ustaz. Aladzina amanu. Panjang pendeknya salah. Makhrajnya salah. Yughayyirul makna. Mau tahajud sampai ini berlinang air mata darah. Ya namanya bukan khasyah. Namanya bukan ibadah. Wong nang yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk cara membacanya. Ilmu tajwid enggak bisa. Itu yang kelihatan ibadah belum tentu jadi ibadah, kecuali ma'fu. Ma'fu itu orang baru masuk Islam, orang Jepang baru masuk Islam langsung fasih, ya enggak bisa. Itu ya semua memaklumi inna sholati wa nusuki wa namanya orang Jepang. Ya, seharusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya, kan ngoten. Seharusnya dasar tas mlebu Islam inna sholati wa nusuki wa. Bacaan sholat yang rukun-rukun itu karena agak sembrono soal tajwid. Itu banyak yang salah. Dan kalau salah karena itu rukun, ya enggak sah. Kalau enggak sah, wujuduha ka'adamiha. Dianggap sama dengan belum mengerjakan. Allahu Akbar. Seharusnya begitu. Tapi ada orang awam, Allahu Akbar. Tambah batal. Bar dipanjangkan. Kadang ono sing bahaya. Allahu Akbar. Tambah batal. Ada juga beberapa anak Malang, sebagian Madura, sulit melafatkan lam ketika tafkhim. Dia lah bisa. Tapi ketika Allah, dia kesulitan. Jadinya Allah. Allahu Akbar. Ya enggak sah. Wong Allah kok jadi Allah. Kecuali benar-benar enggak bisa. Dimaklumi, dimakfu. Takbir aja enggak benar, sholatnya enggak sah. Kalau enggak sah, ya enggak jadi khosyah. Enggak jadi ibadah.
itu kurang ilmu satu aja, ilmu tajwid. Bismillah, coba saman jamaah kemana-mana terawih itu, saman rekam. Banyak yang bismillahnya gak tayeng, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seharusnya ba itu harus sorry, bismillah, bismillah. Tapi banyak imam, bismillah, bismillah. Allahu Akbar, bismillah. Ba'e mana? Salam, tahallul minas salat. Salam mengakhiri salat. Itu kalau kifayatul akhyar, merujuk ke riwayat Bukhari, harus pakai al. Al ketemu sin, idgham syamsiyah, assalamualaikum. Innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Harus, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi banyak imam agak ngantuk, innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Alnya mana? Enggak ngereken. Nanti tahiyatnya asyhadu alla ilaha illallah panjang leres nih kan. Tapi pas baca wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus pendek. Orang awam sama, yang depan panjang, belakang panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Dan maknanya beda. Anna Muhammadan, sungguh Muhammad utusan Allah. Anna, sungguh saya. Keliru tauhidmu, bukan menyembah Allah, tapi menyembah bayangan tentang Allah. Keliru tajwidmu, yughayyirul makna, salatmu enggak sah. Kalau yang pas yughayyirul makna, berubah makna, itu yang bacaan yang menjadi rukun salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu fikihnya mulai taharah. Anak-anak kadang-kadang ke kamar mandi sudah pakai sandal. Terus basuh kaki kan pakai sandal. Biur. Itu kan delamaan kan belum terbasuh, wong nginjak sandal. Tenang biur. Terus misalnya kita ke Surabaya. Air PDAM ledeng itu. Itu kalau kerannya jos itu. Itu nanti terus budek banyak apa kaporit itu. Nah, kalau nurut kasifah, sekiranya kaporitnya bau banget, itu bukan tohir mutohir. Ya tohir itu tapi belum mutohir. Tapi namanya orang enggak ngerti, pakai aja sudah. Nah, supaya tohir mutohir, dibiarkan dulu lerem beberapa menit, setelah bening bau hilang baru dipakai. Perkara bakia qalil minar raiha, ada bau dikit-dikit, itu kata kasifa masih sah-sah saja. Tapi lek nemen yo enggak sah. Taharah nyuci piring, suami kerja terus dapat daging ayam dan sebagainya. Cara mencuci daging ayam sampai suci itu kayak apa? Namanya bukan pondokan yang enggak ngerti. Syukur diulet-ulet neng timbong ngono to neng ember. Enggak membedakan itu dua kolah apa enggak. Kalau enggak dua kolah seharusnya digerucuk, dikelucur, dikeran, dicelap-celup neng ember. Sehingga enggak suci, ada darah. Lalu sekeluarga makan ayam yang cara mencucinya enggak benar. Makan ayam najis.
Habis itu sholat tahajud ngimami. Ya enggak sah wong cangkeme najis. Harus ilmu. Semua yang kita lakukan itu benar-benar jadi khosyah, jadi ibadah asal pakai ilmu. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Di antara orang-orang yang beribadah kepada Allah itu, siapa sih yang benar-benar khosyah kepada Allah? Ya mereka yang punya ilmu. Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuci piring harus benar. Cuci daging harus benar. Nyembelihnya enggak ngerti. Di pasar-pasar itu banyak ayam yang sembelihannya enggak sah. Kenapa enggak sah? Sembelihan sah itu harus di bawah jakun. Dan harus memotong khulkum wal mari. Jalur nafas, jalur makan. Di sini dipotong. Ketika dua-duanya sudah putus tus, barulah pisaunya boleh dilepas. Nah, teman-teman tukang nyembelih di pasar, alasan ribuan yang disembelih. Itu nyembelihnya gini, dok. Itu dok. Dipegangi sendiri, gulune didangakno. Kadang kena di atas halak. Dan itu hakul yakin batal. Karena kalau kena di atas halak, enggak memotong hulu kemari. Tapi motong pangkal lidah. Harus di bawah halak. Di bawah halak pun karena gini dok. Itu hanya kepotong separuh, seperempat hulu kemari itu. Dan itu enggak sah bangkai. Saya pernah mengingatkan, mas enggak sah. Gimana supaya sah begini? Jawabnya enteng, kesuen. Nah, istri sampean enggak punya ilmu bagaimana membedakan sembelian ini sah, sembelian ini enggak sah. Sama nyambut gaib begitu rupa halalan thayyibah duit ini. Diberikan istri, lah istri enggak punya ilmu. Ke pasar syukur beli ayam aja. Ini sah apa enggak tahu sudah. Dimasak, dimakan, pakai manakipan. Di musala, di masjid, nyun sewu, dimasak kare. Kuahnya kadang netes-netes, nyiprat-nyiprat. Sak masjid jadi najis. Wong bangke itu najis. Nah, istri mesti tahu. Nek dek kalau ke pasar mau membeli ayam, langsung periksa leher bekas sembelihannya. Periksa ini bekas sembelihannya bawah jakun, jalur nafas, jalur makan putus semua. Apalagi kamu kenal yang jualan juga santri sini, pastikan sah. Ya, tapi namanya ibu-ibu enggak ngerti, asal beli aja sudah. Jadi bagaimana daging yang halal butuh ilmu. Dan semuanya terkait dengan ibadah. Innama yakhsallah min ibadihil ulama. Nyembelihnya benar. Masaknya benar. Semuanya benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nyun sewu. Korah-korah piringnya yang enggak benar. Seperti warung-warung di pinggir jalan. Itu 3 ember. Piring, gelas, mangkok yang kotor-kotor itu langsung dipilih sabun atau abu gosok. Dimasukkan ember pertama. Yang butek banget itu. Enggak ada dua kolah lho. Habis itu diambil, dipindah ember kedua. Rodok butek sedikit. Diambil, masukkan ember yang ketiga. Bening, memang bening.
Tapi kan enggak suci. Lah kita menikmati juga. Apalagi penjualnya janda muda. Gak mulai-mulai. Ini tanggung jawab kita masing-masing. Semua santri, semua alumni. Sebelum bertanggung jawab mengesahkan ibadah istrinya, anaknya, murid-muridnya. Kita sendiri pastikan sudah sah. Tauhidnya benar, fikihnya juga benar. Suci, sudah. Wudu, nah, wudu ini. Kadang-kadang bangun tidur, kan ada ketek ini. Apa ketek itu? Kotoran mata itu. Itu yamna'ul ma', itu menghalangi wusulal ma', menghalangi air wudu. Namanya tergesa-gesa bangun tidur, biar. Ketek belum dihilangkan. Enggak sah wudunya. Atau tidur murep, tengkurep, mulai agak sore jam-jam 8, ngiler. Bangun subuh, iler ini sudah kering. Ada kerak-kerak di sini, intip di sini. Langsung aja wudu. Enggak dihilangkan dulu. Yamna'ul ma'. Mbak-mbak habis wisuda. Habis jadi manten. Bedaknya macam-macam. Ada fondasi, ada jempol, ada macam-macam. Entah tebal berapa. Itu yamna'ul ma'. Kalaupun enggak yamna'ul ma', minimal yughayyirul ma'al mutlak. Wajah yang banyak bedaknya ini. Begitu pertama dibasuh air wudu, biar basuhan ini kan jadi keruh. Nah, kalau keruh bukan mutlak, bukan tohir mutohir. Itu belum sah dianggap basuhan wudu. Nah, kita enggak mikir-mikir begitu. Benges terlalu tebal. Kadang kuku diberi warna pitek, cet. Yang itu yamna'u wusulal ilal basyarah. Enggak sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pokok harus ngaji. Mbah-mbah dulu nyuwun sewu. Insyaallah Mbah Zaini sama. Kalau di Blitar dari mbah-mbah kami. Itu ngaji sulam aja enggak sekali. Sampai berkali-kali. Namanya santri diajak khataman bidayah. Itu enggak hanya sekali ya, khatam sampai berkali-kali. Mantep banget gitu loh. Terus nanti tambah riyadul batiah. Kalau agak gede sedikit terus membaca syarahnya. Kasifah. Itu pun enggak khatam sekali, berkali-kali. Nah sekarang dicak khataman mana? Sampun kiai. Mun katam. Kita itu sabarnya kurang, telatennya kurang. Padahal untuk selamat itu bermodal hak dok, belum cukup. Harus bermodal hak dan sabar. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Ojo mandek, belum cukup hak dok itu. Wa tawasau bisabar. Ya hak ya sabar. Terus wudunya semuanya benar. Bacaan benar. Kadang gerakan. Sekian banyak orang yang mau sujud. Itu begini. Dalam posisi itidal mau sujud, itu kedua tangan nyincing ni sarung. Kan gerak dua itu, harokatain. Tangan kanan satu gerak, tangan kiri satu gerak dua. Ditambah kakinya gini. Kan empat kali gerak, mutawaliyah.
mutatabi'ah, batal mboten? Batal. Lah kayak begini. Ilmu, pokoknya ilmu sudah. Tauhidnya enggih, tajwidnya enggih, terus fikihnya enggih, lalu muamalah, sholatnya bener, sembarang bener, tapi dia tafrid, sembrono dalam hal halal haram, riba-riba mau-mau saja. Nanti kepengen naik pangkat, nyokok-nyokok kesana kemari. Dia jatuhnya di situ. Bacaan oke, tauhid oke, tapi menghadap Allah dengan makanan yang enggak bersih. Menghadap Allah dengan minuman yang tidak suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha amarul mu'minin bima amara bihil mursalin. Tsumma dzakara ar-rajula as'ata akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa man'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Riwayat Imam Muslim. Allah zat yang maha suci, kita bisa sowan kepada Allah dan diterima asal dengan hal yang serba suci, suci niat, suci pikiran, suci hati, suci makanan dan segala macamnya. Tanpa itu tak diterima, enggak jadi ibadah. Makanan halal sudah, semuanya halal. Tauhid paham, benar. Fikih beres, mulai takbir sampai salam, benar. Bersuci, benar. Halal haram, benar. Nah, ini karena kalau ini enggak benar-benar qalbin salim, kita terima. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang mati menghadap Allah dengan hati yang salim, sehat. Tidak kayak hatinya orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Lah ini paling susah nih, menyehatkan hati. Di level ranting, wong ini kader NU, ini kader NU, ini kader NU. Rapat ranting memilih pengurus ketua, semuanya ahlu sunnah, semuanya ingin berjuang. Kadang sama-sama alumni Nurul Jadid. Sing sitok kalai lo yolorati. Kita dagang. Ini podo Islame, podo NU ne, toko yang sebelah laris banget. Toko kita kebetulan belum laris, loro ati. Dendam dengki, sholat dengan penuh kebencian, sholat dengan penuh emosi, sakit hati. Ya jelas tak terima. Yang aneh kita itu, ada toko onderdil spare part mobil milik Cina. Kita ini enggak ada yang sakit hati. Toko ne Cina laris lho, karena sing iri. Tapi bareng toko ne Ansor sing laris, loro hati. Ono penyakit apa sih? Kenapa kita dengan orang kafir enggak sakit hati? Dengan sesama NU, Islam, Ahlus Sunnah kok sakit hati? Kalau bertanya, jowo nyun sewu, sakjane bolone sapa sih iku? Kalau sama dengan non muslim enggak sakit hati, ya sejatinya itu bolomu, hatimu sama kok. Meskipun dohirnya sama muslim, wong nyatanya dengan sesama muslim saling dendam dengki, berarti hatimu enggak sama. Emang munafik. Cirinya orang munafik itu kelihatan sama,
ketika kumpul koyok-koyok bolo, tapi sejatinya tetap beda. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dilihat disawangi kayak-kayak sama, tapi sebetulnya tetap beda. Dan susah bororawu. Kalau pilihan ketua NU di level ranting, bisa sakit hati, gengsi. Di level MWC, wah tambah nemen. Di level wilayah, bek, masya Allah. Gak mari-mari wis berjalan hampir 3 tahun, loro atine durung tentek. Wong kadang-kadang nyuwun sewu. Ini pesantren NU Ahlussunnah Jamaah sudah puluhan tahun jalan. Lalu ada lagi ustadz yang sama-sama NU-nya mendirikan pesantren di kampung itu. Jaraknya mungkin 1/2 kilo. Santrinya langsung dijak wiritan. Ayo malam bangun, nanti tak jak hizib nasor. Untuk apa kiai? Itu biar pesantren baru itu bubar. Semuanya zahirnya ibadah, tapi terus muspro semua enggak jadi ibadah, karena dilakukan dengan dorongan motivasi hati yang tidak sehat. Ustadz siapalah, Pak Mudin atau apa, Nunzawu Kezuri, ngimami. Namanya ngimami, habis ngimami kan wiritan. Rasul itu wiritan begini, sambil meriksa jamaah satu-satu. Tapi motivasinya positif Nabi itu. Meriksa begini, oh fulan gak datang. Nanti setelah wiritan Nabi nanya, di mana fulan? Sakit Nabi. Ayo setelah acara ini, setelah di masjid yang longgar kita sambang. Naudzu. Nabi itu wirid sambil begini itu niatnya positif. Memeriksa jamaah, kalau ada yang sakit disambangi. Nah ini kita sama. Setelah ngimami ya begini. Begitu mata menatap janda yang cantik, gak kedep-kedep. Zohirnya saya sama zohirnya. Tapi ini ibadah apa modus ini? Orang ini hatinya belak-belok seperti itu karena hatinya jahil. Hatinya enggak ngerti hakikatnya Allah. Hakikatnya qada qadar. Hakikatnya hikmah dan segala macamnya. Andai dia ngerti tentang muradatillah. Andai dia ngerti tentang apa hikmah di balik Allah mentakdirkan kayak begini-begini, dibuat kayanya toreh. Dibuat miskinnya toreh. Enggak ada sakit hatinya. Gus Dur itu enggak ada sakit hati plus. Mau diolok-olok, dilorot, jadi presiden, dituduh buroket, macam-macam. Diwawancai koran, wartawan. Lah, sambil mesem-mesem, emang gue pikirin. Gitu aja kok. Enggak ada sakit hatinya. Gus Dur itu. Kalau orang itu sakit hati, berarti Allahnya enggak di sini. Allahnya hilang. Andai orang itu terus pulillah, katakan Muhammad, Allah sudah, jangan yang lain-lain, Allah. Summa darhum, kalau sudah itu Allah, tinggalkan yang lain-lain. Summa darhum fi khawdihim, andai orang itu bisa fokus, Allah sudah. Sudah bersama Allah, jangankan kehilangan jabatan. Kehilangan umur harus mati, enggak apa-apa. Asal bersama Allah. Akhirnya husnul khatimah. Nah kita kehilangan posisi di ketua NU. Gak
Kenapa mesti begitu-begitu? Berarti yang kita sembah itu ya posisi ketua NU itu. Yang jadi ambisi kita, yang jadi murad kita, itu bukan kepingin mengejar ridhonya Allah. Ya posisi ketua NU terus dihormati, diciumi tangannya itu. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Kalau itu, ya musyrik juga sebetulnya. Wong menyembah hawa nafsuna. Menyembah obsesinya sendiri. Di awal-awal kitab Hikam, itu sudah mewarning kita tentang hal-hal yang seperti itu. Awas. Jangan sampai kita beribadah, motivasinya terlalu bernafsu. Kepingin selak dang dadi wali, wes. TPK ditinggal, lek-rek, leren sik. Mulang leren, telung wulan, tak wiritan disik. Kepingin selandang dadi wali. Padahal Allah enggak menghendaki itu. Allah menghendaki kita tetap nyuwun sewu, ngajar normal, ngimami normal, kerja normal. Tapi ngelihat temannya, koncoku wiritan dadi wali sik. Karo matamone akeh, kulone akeh. Akhirnya dia mengejar itu. Kelihatannya kaya agomo. Tapi sebetulnya itu dalam manakah nuruti obsesinya. Nuruti apa ambisinya. Terus diingatkan, iradatuka tajrid. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ngototmu untuk wiritan tok, semua aktivitas dunia kau tinggalkan. Bojo gak diurus, sekolah gak diurus. Perlu nekek ndang dadi wali karomah. Tamune akeh amplope. Akeh. Semen ngotot berambisi selak pengen dadi wali. Akhirnya tugas-tugas syariah kau tinggalkan. Itu sebetulnya nyun sewu minas syahwatil khafiyah. Ngaku enggak ngaku, itu sebetulnya syahwat. Itu sebetulnya ambisi. Bukan lillah, tapi linafsi. Fikih benar, tauhid benar, muamalah benar. Ini yang kadang mboten benar. Adik cek angele, nopo niki. Nopo ki zuhri ini, nopo niki. Coro Maduro nopo, noto hati ini kezur. Nyun sewu. Saya enggak usah menyebut. Dunia toriko hilewis sakpol-poli cedek pengiran. Toriko kodiri anak sabandia. Bukan lagi kelas salik murid. Ini mursidnya. Duh. Saya juga enggak bisa menfonis, hanya indikator luar saja. Sudah seorang mursyid. Sudah mursyid. Itu ketika ada thariqah lain, mursyid lain. Yang thariqahnya sama qadiriyah naqsabandiyah. Hanya sana punya jamaah sendiri. Sini juga punya jamaah sendiri. Kalau benar-benar plong ridho ikhlas, alhamdulillah, masya Allah, penduduk sini itu ribuan. Kalau yang bimbing wirid saya saja, enggak cukup waktu saya, enggak cukup tenaga saya. Alhamdulillah ada teman mursyid masuk kampung sini, ikut-ikut tugas saya jadi agak ringan. Malah seneng mestinya. Ada mursyid lain datang ikut apa mimpin khususi apa-apa thariqah qadiriyah. Seneng. Tapi dasar niatnya enggak benar. Wah 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 wah. Iki mata ini sandang panganku. Bukan lagi kelas ketua tanfidziyah. Ini kelas mursyid. Masih berambisi ingin menghabisi mursyid yang
Difatwakan, awas muridku, sampai konangan yang kono pisan gak tak ridho nintunya akhirat, tak cabut barokai. Padahal mbah ye Zaini muridnya pamit, yai dalam pareng derek-derek hataman Quran tungdurul qotim, derek-derek hataman Ihya tungdurul qotim. Monggo-monggo. Mbah ye biyen enteng mawon. Iko kanca kule padha ae. Ngilmune padha ae. Ngaji kene kono padha ae. Tak ridoni. Karena kita muridku lek kelong ya apa itu. Ini loro hati lho. Padahal rumusnya kalau enggak hati benar-benar sehat, ya enggak diterima. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Paro kitab bidayah yang akhir, mulai ibadah-ibadah selesai, mulai menerangkan masalah hati, kira-kira tengah-tengah lah. Itu Imam Ghazali menulis hadis yang diriwayatkan dari bukan Mu'ad bin Jabal, Hudzaifah bin Al-Yaman, tentang proses pelaporan amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pemeriksaan berlapis-lapis. Ini malaikat Raqib Atid Hafadzah, pencatat amal, membawa amalnya si fulan. Syariati bener, fase sembarang say. Belum sampai kepada Allah, masih lapis pemeriksaan pertama. Amalnya siapa? Amalnya fulan, say ini gimana? Say apa? Wong atine bosok ngamal karo dengki. Delok endungane, ya Allah, ganti bihaqi Syekh Abdul Qadir Ajilani. Saman telasaken men pondok niku ya. Wis idribu biha ala wajhi sahibi. Amal koyo ngene dilapurne pangeran. Kono sawatno raine wong ngono. Wis, mari ngono amal kedua. Dengkinya enggak ada, sip, lolos pemeriksaan pertama. Pemeriksaan kedua, apa wong ana takabure ngene. Karena sawat noraine wong. Ada lagi amal orang ketiga. Sakit hati, dengki mboten, takabur mboten, sik ana ujube. Sawat no mana. Dengki mboten, ujub mboten, takabur mboten, nyun sewu sik ana riyae. Sawatno wong e kono. Sampai nanti wis enggak ada penyakit hati itu, tembuslah 7 lapis pemeriksaan. Terus dihaturkan kepada Allah. Itu pun juga belum tentu diterima. Karena kadang ada aib, cacatnya amal, cacatnya hati yang malaikat enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas annasu kulluhum halka illal alimin wal alimuna kulluhum halka illal amilin wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisin wal mukhlisuna fi khatarin azim ay khataril masyiah bainar raddi wal qabul. Uang niki nyuwun sewu enggak jamin selamat kejaba yang punya ilmu. Tadi innama yashallahu min ibadihil, yang punya ilmu enggak jamin selamat, bisa celaka kecuali yang mengamalkannya. Yang mengamalkannya enggak jamin selamat, bisa celaka kecuali yang full murni karena Allah, enggak ada tendensi apa-apa. Yang sudah murni karena Allah itu loh. Itu pun ya enggak jamin. Bisa ditolak, bisa enggak. Orang dari kecil khusyuk. Sejam sebelum mati, gendaan togelan. Dari kecil amalnya baik tok. Sehari sebelum mati, main dia kembali ke Australia. Sendirian.
Di sana kecelakaan. Gak ada orang lain. Karena sendiri kecelakaan, gak ada orang lain. Bawa ke rumah sakit Denpasar. Dokter Hindu, perawat Hindu. Dia juga gak tahu pasien ini mana alamatnya. Ketika pasien itu sudah mulai sekarat, matinya dibimbing oleh pasien, oleh perawat yang Hindu. Dokter Kristen menjelang ajal terbimbing dokter Kristen itu. Haleluya. Habis sudah. Enggak jamin kalau sudah ikhlas mesti beres. Akhirnya kayak apa kita enggak tahu. Lihat terus kalau kayak begitu terus kita sombong. Aku, halah wong sak paito ni rusak kabeh. Aku lho sing jos. Ya dek sing paling rusak. Mangkola fasadan nas fahuwa afsaduhum. Dalam ada keterangan, ada yang baca fahuwa afsadahum. Barang siapa bilang dengan sombongnya, arek-arek iki rusak kebi ne mun. Rusak kebi. Kalau orang bilang orang pada rusak semua, ya dia yang paling rusak. Sombongnya itu. Hadirin, monggo wangsul teng ajarane Mbah Zaini. Ngaji ne temenanan. Baik itu fannut tauhid, ilmu kalam. Fannul fiqh, fikih apapun. Terus nyun sewu ilmu alat, nahwu sorob dan segala macamnya. Dan tentu masalah hati. Kalau kita tetap bisa seperti itu, lalu boyong, mau insinyur saman tetap santrinya Mbah Zaini, mau dokter saman tetap santrinya Mbah Zaini, mau SAG ya tetap santrinya Mbah Zaini. Tapi terus kalau kita ambisi ngejar yang lain-lain, ngajinya enggak, ngantuan, ngopa-ngopi, ngerokok-ngerokok, nongkrang-nongkrong, morang-marung, mongan-mangan, enggak patek ngaji, yo dapat cap santri paiton ngono tok. Tapi jerone enggak. Apa sih arti casing tanpa? Apa sih arti bungkus tanpa? Tanpa isi. Penutup hadirin rahimakumullah. Kula tak minum. Ilmu tauhid sampun, ilmu tasawuf sampun. Lalu nyuwun sewu, untuk mempertahankan, menjaga akidah, itu juga butuh namanya ilmu alat itu. Santri sini, jangan semuanya ke ilmu-ilmu. Harus tetap ada yang mendalami ilmu alat. Mulai jurumiyah, terus tuhfah, terus imriti, terus mutamimah, terus kawakibuduriyah, terus alfiyah, terus ausatul masalik, terus ibnu akil, terus mughni labib, ibnu isam, satu rusewis. Penting banget ada kader yang menguasai mendalami ilmu, ilmu alat. Karena toh pada akhirnya memaknai Quran, hadis itu nanti sangat bergantung ilmu alat itu. Termasuk balaghah. Nyun sewu Imam Syafi'i memastikan makna wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Imam Syafi'i memastikan makna salasata quru itu 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Meskipun lafad kur itu mustarok, bisa dimaknai suci, bisa dimaknai head. Tapi Imam Syafi'i tegas 3 kali suci. Kenapa? Imam Syafi'i ilmu nahwunya mateng. Salah satu kuru, salah satu adat pakai tak. Kalau adat salah satu sampai asroh pakai tak, mu'annas. Maksudnya harus mudzakkar.
Salah satu berarti kuruknya mudzakkar. Kuruk yang mudzakkar harus kuruk yang dimaknai tuhrin. Jangan kuruk yang dimaknai haidotin. Nanti jadi mu'annas. Paham gak? Kalau dimaknai tiga kali suci, itu salah selegenje tarkib nahwunya. Kalau kuruk kau maknai haidotin, seharusnya salah sakuruk. Bukan salah sata kuruk. Lah Quran berbunyi salah sata, berarti kuruk ini muzakkar. Supaya benar-benar muzakkar zohiron wa batinan, maka kuruk bimakna tuhrin. Jangan kuruk bimakna haidotin. Tegas Imam Syafi'i. Lalu itu kalau mujtahid terjemahan tok gak ngerti nawu sorob lah blind. Contoh malih. Nanti juga apa solusinya ilmu alat nahwu sorob. Napa para rawu? Apa ini? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Usap bi ru'usikum. Bi. Lek dimakna letter lek ngusap sira kabeh bi ru'usikum ngusap kelawan sirahmu. Ngusap lek kelawan tangan. Ngusap bi tangan. Jadi binya malah masuk pada lafadz ru'us. Ngusap kelaben acetak sambian ke bi. Sirai di kenek-kenek. Imam Syafi'i enggak begitu. Itu bi makna tabaid. Bi makna tabaid, bi makna min. Yang di Alfiyah juga ada bilbasta'in wa'addi awid al-siqi wa mithlama wa min bi makna min wa mithlama wa min wa an bihantiqi ala lil isti'la wa makna fi wa'an bi antajawuzan ana mangkot faton apa Alfiyah ini. Jadi ada bi makna min tabait. Mana contohnya? Aina yasrabu bihal muqarrabun. Mata air di surga yasrabu nginom biha, ayo dimaknai kelawan. Nginom kelaben mata air. Apa maknanya? Minum sebagian dari mata air itu al muqarrabun, orang-orang yang dekat Allah di surga. Ini bi makna min sebagian. Nah, karena di Quran ayat lain ada bi makna min, maka Imam Syafi'i memberanikan diri wamsahu bi. Itu usaplah sebagian. Jadi solusinya di nahwu. Mun tak ngerti nahwu, abu. Payah. Ilmu pelengkap. Tauhid oke, tajwid oke, fikih oke, sampai tasawuf oke. Lah iso yo ngalim nahwu bareng. Nah dulu namanya Mbah Yai termasuk Mbah Zaini. Itu sembarang sudah. Ya nahwu ya sorob sampai sak suwuk-suwuk bareng. Ngendel. Anyok ini. Apa kalau meduranya napa ke zuri nyowo niki? Apa? Nyempur. Makanya kiai itu dulu syaratnya tiga. Harus bisa tutur, wuwur, sembur. Tutur, bertutur nasihat, menguasai benar kitab-kitab itu. Sehingga fatwanya, nasihatnya jamin gak salah. Semuanya ada marojiknya. Itu tutur. Kalau gak ngalim jangan bertutur, rusak. Terus wuwur.
Namanya kiai ada santri, enggak punya uang, bapaknya kena PHK, sowan. Kalau sowan pengurus, enggak bisa. SPP nunggak 1 tahun, out. Tapi kalau sowan kiai, seboranya kiai ini kak, apa, bapak kalau makin kita alako pun. Derem lagi pun, norok ada alam pun. Ikut dalam sudah. Tambah mulio, santri paling mulio, santri melarat. Santri suge mangan neng warung, santri melarat mangan neng dalam. Tambahin. Loman, wur-wur, enteng. Iki udah makan. Kalau bakhil cerek, benih kiai ya. Ada kiai bakhilnya. Masa ada kiai, ini kiai gak bayar SPP, ot. Ini bapaknya mati yatim gak bisa bayar SPP, ot. Oh, itu bakul pesantren. Tutur wuwur terus sembur. Barokah sering bangun malam. Nawawi, Nasor, Bahar, Khofi, Jaljalud, Rotib Hadad, Rotib Atos, Doaul Fajr, Wirdul Latif. Setiap hari dibaca terus-terusan. Barokah dari itu semua akhirnya nyembur. Kalau tiga-tiga jadi miliki, itulah Mbah Zaini. Lengkap pun. Kembali ke ilmu alat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa tadi soal kenapa? Bukan yang solusinya akhirnya juga wamsaku biruzikum. Itu selesai dengan ilmu alat. Lalu ada hadis Bukhari, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjidil Haram, wa masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa. Dilarang kalian pergi jauh, ratusan kilo, ribuan kilo, kemanapun kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini orang-orang salafi yang enggak ngerti nahwu shorof, dijadikan dalil ziarah Wali Songo haram. Ini loh dalilnya, dilarang kamu pergi jauh. Kecuali menuju 3 masjid. You pergi jauh untuk ziarah Wali Songo. Melanggar hadis ini. Padahal enggak begitu. Itu kalam istisna. Kalam istisna itu mesti ada mustasna. Ada mustasna minhu. Kalau tam mustasna minhunya disebut. Kalau nakis ghairu tam mustasna minhunya dibuang mahdhuf. Nah kalau mahdhuf harus ditakdirkan yang sejenis. Kalian dilarang pergi jauh kecuali 3 masjid. Mustasnanya 3 masjid. Berarti sejatinya mustasna minhunya juga tentang masjid. Jangan dibawa kemana-mana. Kalian dilarang pergi jauh ke masjid manapun gitu loh. Kecuali menuju 3 masjid. Kalau itu makul banget. Kenapa? Marzuki dalam masjid manapun harganya sama. Sampean jamaah di masjid Paiton sini, Petolekor. Jauh-jauh kama mas. Udah yaman kasa. Abedeng duhur jamaah langsung pleman. Mau ke Yaman jamaah duhur langsung pulang. Enggak boleh. Mau masjid Yaman, masjid Kairo, masjid New York, semuanya ganjarannya petolikur. Kalau semua masjid pahalanya sama, ngapain jauh-jauh? Kecuali Masjidil Haram, layak. Kemana mas? Masjidil Haram oke, 100.000 kali lipat. Kemana mas? Ke New York, jamaah zuhur, enggak oke. Habis puluhan juta, pulang hanya dapat 7 likur.
Petolikur. Makanya Nabi melarang ini, memubadirkan biaya. Jadi hadis ini makul banget kalau tentang masjid. Nah, kalau dibawa yang lain-lain konyol. Mau kemana? Mau ke Mesir ngantar anak kuliah, haram. Ini lu dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju tiga masjid. Lah konyol kabeh. Nah, bagi orang pondokan ketemu sudah mastasnati lama tamamin yantasib. Wa ba'da nafyin au ka nafyin tuhib. Kalau ittisal muttasil berarti mustasna mustalmenu sejenis itba'u matasola wansib mangkotok wa anta mimin fihi ibdalun makot dan seterusnya. Ketorone nahwu enggak penting, tapi dalam hal-hal tertentu kia harus ambil keputusan ini makna yang benar. Itu sering merujuk kepada ilmu nahwu. Saya kira demikian. Pokok Python harus tetap seperti Mbah Zaini. Silahkan asal yang Mbah Zaini sudah dipegangi. Mau jadi politisi, mau jadi apa, terserah. Pokok ini dulu. Jangan sampai ngejar yang lain-lain, Mbah Zaininya hilang. Jadinya kayak di Mutamimah itu. Nuroki udunyana bitamziqi dinina faladinuna baqin wala manuraqiu. Maunya kepingin menambal, membangun keduniaan. Wuh, master, doktor, insinyur, top, MKes, wuh. Ngejar itu semua, tapi dengan mencabik-cabik agamanya. Nahwu sorob hilang, fikih hilang, utawi iki iku hilang, tauhidnya hilang, tajwidnya hilang, tapi MKes. Akhirnya apa? Fala dinuna baqin wala manuraqin. Terlanjur agamanya lepas, terlanjur kehilangan Yai Zaini, terlanjur kehilangan Yai Wafi, terlanjur kehilangan Yai Abdul Haq, terlanjur kehilangan Yai Hashim, terlanjur kehilangan Yai Wahid. Terus itunya enggak terkejar juga. Akhirnya terus lontang-lantung. Kalaupun ngejar dua-duanya enggak bisa, jangan sampai kehilangan Mbah Zaini. Saya kira demikian hadirin. Nyuwun punten yezuri. Menawi wonten atur ingkang kirang neceki manah panjenengan. Dalem boten ngertos saestu nopo harus pakai Jawa nopo Madura. Abuh kula taun. Bik Madura takok salah nek. Sebetulnya Madura itu baik, jasa Madura itu luar biasa. Kalimat-kalimat Jawa yang di Jawa sudah enggak dipakai. Tapi kadang masih dipakai di makna kitab. Itu di Madura masih dipakai. Contoh misalnya, karo memane akhir kang weneh. Yang lain itu. Saiin perkoro akhir kang weneh. Orang Jawa maknani weneh. Tapi dalam bahasa sehari-hari enggak ada orang bilang weneh liyo. Itu di Madura masih dipakai benih. Benih. Orang Jawa makna kuning, mugi-mugi dados kawuningan. Dadi pengertian dados kawuningan sedoyo. Itu pengertian wuning. Tapi dalam bahasa sehari-hari enggak dipakai. Dalam sampun wuning, enggak ada orang Jawa begini. Tapi di makna kitab masih ada. Orang Madura yang pakai oneng. Terima kasih orang Madura yang masih merawat bahasa Jawa. Yang hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.